Oh hai, salam jumpa pemirsa Status Selebriti. Aduh, ini kok kayak jadi perang antar para penggemar ya. Eits, tapi ini nggak boleh dicontoh ya oleh penggemar dari selebriti lainnya. Karena damai itu kan lebih enak, lebih asik gitu loh. Dan buat Fuji, selamat ulang tahun ya, meskipun baru besok nih ulang tahunnya. Semoga makin berkah dan bolehlah sesekali itu mau diwawancara sama tim Satu Selebriti. Jangan kabur-kaburan terus, memangnya nggak capek ya lari-larian gitu. Dan sementara itu, di Satu Selebriti, di tengah Torik dan Alia yang sudah berani pamer kemesraan, tapi entah mengapa pada saat ulang tahun, Geni Faruk, ibunda dari Atta dan Torik, malah tidak terlihat nih Neng Alia. Aduh, ini gimana sih? Katanya sudah direstui, tapi kok malah nggak nampak ya? Apakah ini merupakan sebuah pertanda? Lalu ada Bang Atta Halilintar yang makin deg-degan jelang kelahiran anak keduanya. Tapi ya meski deg-degan, Bang Atta ini nggak lupa loh siapin kado yang sangat istimewa buat Aurel dan dedek bayi. Asyap! Selama satu jam ke depan, saya Kiki Farel akan menguak realita kehidupan selebriti secara lebih real.